Baik, alhamdulillah para penonton tadi kita dah wawarkan kepada anda segmen DIY. Hari ini kita nak buat cara membuat vanilla sugar. Dan kalau anda nak tahu apa di ada kat tangan saya sekarang ini adalah buah daripada pokok vanilla yang belum lagi dikikis untuk dapat dalam bentuk tersebut. Dan saya percaya ramai di kalangan anda yang suka makan ataupun minum berasaskan kepada vanilla. Dan insyaAllah hari ini kita nak tengok cara bagaimana kita nak kikis vanilla daripada buah tersebut. Dan kita akan bersama dengan Kak Farah dan kita akan bersama kita pada hari ini untuk kita tengok cara macam mana nak kikis vanilla tersebut. Okay, Farah ini sangat teruja. Senat, kikis tu hanya sebahagian kecil tapi nak menghasilkan pembangkit penggunaan lah. Sebab contohnya vanilla sugar, gula, dan lepas tu nak buat lemak. Teman macam ni, asli kan? Rasa macam lemak dekat bumi kan? Yang berperiksa vanilla. Baik, kita nak kenalkan Tuan Tuan Badan insyaAllah Puan Siti Rafida Sabihin yang merupakan pemilik Sida Vanilla. Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Sebenarnya ramai sebenarnya ini bagus kan tengok untuk vanilla dalam bentuk original lah. Buat apa utang anda kalau kita selama ini yang penggemar makan dessert kan? Hampir semua dessert di vanilla kan? Betul tak? Memperisakan even dalam chocolate cake pun kita kena letak vanilla juga kan. Vanilla essence yang dah di-extract kan kadang-kadang kita yang vanilla tu dalam bentuk liquid. Selalu kita guna tu vanilla essence. Okay, hari ni sebenarnya kat sini ada vanilla extract. Lepas tu ada vanilla powder. Vanilla tu sendiri pun ada. InsyaAllah. Okay. Sama kita nak tunjuk hari ni. Pertama sekali, kita nak kongsikan resipi apa ni? Hari ni kita nak kongsikan resipi macam mana nak buat vanilla sugar di rumah. Sebab kadang-kadang bila kita suka sangat vanilla, kita masukkan dalam apa saja. So, ini salah satu cara untuk memasukkan vanilla dalam kesemua masakan, minuman dan juga baking kita. Nanti kan juga boleh letak semua vanilla, betul? Tarik vanilla. Tapi apa pun, kerana itu yang pertama kali dengan hidup anda melihat tapi macam mana nak makan dia, nak guna dia, nak extract dia, nak kiki dia. Kita tunjukkan baik untuk dulu dan dulu. Okay, yang vanilla bean ni adalah vanilla ada satu-satunya species orkid yang menghasilkan buah. So ini adalah vanilla bean. Okay. Ini daripada Madagascar. Kita dah dulu kita pernah ada tanam di Malaysia. Sekarang kita dah hasil. Tapi belum boleh nak compare dengan Madagascar. Masih dia kecil sikit. Dia tentukan apa beza antara Madagascar dengan Malaysia? Bau dia berbeza. Lain tanam menghasilkan. Dari segi fizikal dia lah berbeza. Fizikal sama. Bau dia berbeza. Macam Fida pun. Okay. Fida pun ada ada bawa vanilla bean juga, tapi ini daripada ditanam di Tahiti Island. Bau pun. Yang ini bau dia amat berbeza daripada Madagascar. Memang sangat berbeza. Dan bau dia sangat kuat dan sangat aromatik. Dan ini memang yang termahal lah, vanilla yang termahal. Ya, memang kalau Gourmet Chef ni daripada Tahiti Island. Okey, tapi dia species Tahitensis. Okey. Ada vanilla ada dua species, satu California, satu Tahitensis. Yang Tahitensis berbau buah-buah cherry macam ni. Ya, betul. Dan kalau satu yang ini daripada Madagascar. Bau dia karakteristik dia buttery sweet. Ya, dia lemak-lemak. Dari segi rasa macam ni? Dari segi rasa macam ni? Rasa wangi, rasa sama je. Rasa sama je. Kita bila kita dahit, ciu, pahit sebenarnya. Dia cuma flavor je, mewangikan sahaja. Dia cuma pandai lah. Dia rasa dah pandai kan? Tapi dia bermain dengan jari baru. Okey, sama tu. Ini orang tu, macam ni ke rupa rasa sini? Tidak. Dia ada rasa di dalamnya. Padat tu begitu kan? Padat. Kita perlu skrip benda di tengah. Pakai pisau biasa. Pakai pisau biasa ni. Koring dalam ni. Ini adalah yang berkualiti lah. Bila kita tengok dia terlalu moist. Sebab kadang kita pergi dekat kedai, kering dia. Dan bila dia kering, dia tak berbaloi lah dengan kita punya ni. Makin kuat bau. Tapi dia tak makan satu buah ni sikit je dia. Dapat rasa dia.
dapat. Dan yang ni sebenarnya kira banyak. Yang banyak yang Malaysia punya maksudnya kecil, maksudnya dia pendek dia sikit. Vanilla. Jadi kita terus masuk. Ini lebih kurang setengah kilo, 500 gram. Dia tak data meter dia tak kira gula kita banyak ke sikit, tapi kalau kita nak laki kuat betul-betul, kita biarkan saja lebih lama. Dia semakin lama dia akan semakin wangi. Okey, kita masukkan. Sikit dia satu-satu buah ni. Satu buah ni. Tapi bila dah spray, yang ini jangan buang. Sebab dia masih lagi wangi, dia akan masih lagi mengeluarkan rasa. Sebab kita jual kita buat macam ni, supaya dia secara rasa, semua ada. Kadang-kadang saya tengok orang buat aku ini, dia masukkan juga tangkai. Ya, dia kena masuk. Dia kalau boleh, tapi selalunya kalau bagi daun itu untuk orang, kita akan masukkan sekali vanilla batang ni, walaupun dah spray, untuk estetik vanilla, untuk dia nampak lagi rustic, lagi cantik, begitu. Nah, sebetulnya bau dia pun masih awal dia pun berbau. Berbau juga, jangan buang. Walaupun kadang kita stick dekat dalam kita ini, senang sangat lagi. Sebab satu lagi dia memang sangat mahal dan dia punya kualiti yang sangat-sangat kalau kita bandingkan Madagascar pun dengan Malaysia dari segi isi dia pun cuma isi dia kurang sikit. Sebab Malaysia masih lagi improving kualiti. Masih lagi dalam proses tapi akhirnya ada hasil sebab kita dah lama menanam vanilla dekat Malaysia ni, tapi kita belum dapat hasil lagi kan. Mungkin banyak di ekspor keluar tak? Belum ada hasil. Sebab nak mendapatkan buah yang pertama itu memakan masa 3 tahun daripada mula kita tanam. Jadi dia cuma boleh tanam juga? Tak juga. Sebab Madagascar dengan Malaysia tanam lebih kurang sama saja. Kira-kira kita nak tengok apa? Kita buka satu. Okey, tadi kita dah tengok yang daripada Madagascar. Sekarang kita buka tengok yang daripada Malaysia. Jadi kalau daripada pemerhatian yang tinggal sendiri dan beberapa tahun terlibat dalam tindak kesulitan. Kita baca dan buka kan. Apa nak ada tamu lah. Mengapa saya decide untuk supply? Sebab dia walaupun ini agak kecil, dia masih valuable. Nak tahu buat vanilla tu berkualiti atau tidak, bila kita bengkok macam ni, dia tak patah. Macam ni kita kena tunjuk dekat para penonton semua. Malaysia. InsyaAllah masih nanti dia kena tunjukkan. Dan hal ini pun masih lagi berpatutan Malaysia kan, sebab pemakan negara kan. Tengok bezanya. Okey, ini lembut dan dia sangat-sangat muas. Ini macam sedikit pagar ya, sedikit lembutan. So, jadi kena korek-korek. Boleh masukkan sekali-sekali, campur boleh kan? Boleh. Dia baik kat chef lah yang okey, dan sekarang kita nak tanya ialah apa beza vanilla essence dan vanilla extract? Sebab kat sini semua extract. Kita selalu guna beli dekat shopping mall dan sebagainya. Vanilla essence dia adalah chemical, bahan-bahan kimia yang dihasilkan untuk menjadikan tulisan tu. Tak ada satu pun vanilla di dalam. Tak ada vanilla. Dia semua bahan-bahan kimia yang dihasilkan. Dibuat sebagai hadiah untuk kahwin atau sahaja tak. Instead of kita bagi benda yang normal, kita bagi lemak ke, telur, ataupun benda-benda yang budak-budak makan, why not kita switch to this, semua orang boleh guna. So macam kalau dapat daging bulu ni kan, so kita boleh lah macam buat air. Macam biasa lah kan, kita dah cuma lebih dia tu akan ada aroma vanilla. Menarik.
Dan kita boleh masukkan terus vanilla bean di dalam. Okey, so kita guna dua-dua vanilla. Saya akan masukkan vanilla daripada Malaysia dan juga daripada Madagascar. Sebab ini pun ada wangi dia, amat lebih. Kalau tak dikenakan. Dan sebenarnya kalau nak buat lagi comel, dia tak tag kan kat situ. Vanilla daripada mana? Handmade vanilla sugar. Benda ni orang suka lah guna-guna handmade macam ni. Made from heart daripada kasih sayang. Betul. Okey, apa kata kita tunjukkan pada para penonton jenis-jenis vanilla hari kita mamakkan. Okey. Kita ada tadi kita tengok dua dengan vanilla bean. Okey, vanilla ni dia delicious dengan vanilla. Lepas tu ini adalah essence. Yang ini adalah powder. Powder. Dan ini essence. Okey, yang ini extract. Sorry. Kalau extract tu sebenarnya apa yang patut kita hati-hati bila kita beli di pasaran? Sebab extract secara tradisional kalau di pasaran dia memang selalunya akan ada alkohol. Orang tak perasan. Tapi dia dia punya lima, dia ada 35% alkohol. Dia banyak. Tu yang yang saya rasa ini ada satu lihat untuk menghasilkan halal vanilla extract. Sebab semakin ramai orang nak guna extract yang halal, tapi susah nak dapat di pasaran. Mana sekarang ni macam ada momentum orang menjual kek. Ya, dan pasti lebih banyak menggunakan vanilla. Okay, tadi Fida buat vanilla sugar. So, kalau untuk extract juga, apa proses yang dilalui? Apa masukkan dalam proses selalu kalau nak menjadikan dia dalam bentuk cecair macam ni, dia akan ambil vanilla bean, dia akan kisarkan sehingga halus, dan dia extract dan menggunakan propylene glycol. Okey. Dia ada dua, antara glycerin ataupun propylene glycol. Okey, so dia memang extract lah. Sebab saya kena buat masalah kimia dulu. Extract ke bahan? Okey, dia punya penumpapan kot. Ada. Kita boleh menguatkan dia. Sebab kalau saya pernah buat dulu sendiri, dia resipi tak apa sekali sebab saya tak mampu nak menguatkan sendiri di rumah. Sebab tu makanya itu saya perlu cari satu kilang yang menghasilkan secara betul dan ikut halal punya proses. Yang paling best sekali, memang ada logo halal daripada Majlis Ulama Indonesia. Tak pernah saya jumpa vanilla extract ataupun pot ke yang tulis halal, tak pernah. So insyaAllah saya tulis di atas semua. Jadi kita nak pastikan, selepas ni kita nak bersama dengan Fida lagi. Tapi produk lain iaitu lip balm. Lip balm, insyaAllah. Lip balm vanilla.